Ya, gitu. Bama hasilnya disimpan di dekat si Haira coba. Dimakan enggak? Ya. Ya. Makan dong. Sosis itu menyerah ya? Ini apa deh? Lihat ini. Ya, deh lagi. Mana? Ini gimana ya? Ditaikin ya, ya. Sebentar, taikin dulu, Ra. 1, 2, 3. Ini ditaikin dulu ya. Bentar, segini ya. Naik dulu ya. Naik dulu. Naik dulu. Wadah yang masak ya, sana.
itu wadah comro lah, disimpan lagi. Minumnya mana? Piringnya lah. Panas kok? Panas. Panas? Belum. Sampai ya.
Saudara sudah membantunya? Mana? Oh, sudah ya? Iya, itu sudah gak ada lagi. Sudah aja tidurnya ya teman-teman. Saya mau nonton TV. Nonton TV ya? Iya. Hai. Hayu. Ambil. Ambil aja itu. Bisa panas. Panas, oh ya. Ya. Ayo. Nonton TV ya. Nih. Aduh. Dah, gini. Hati-hati, Ra. Jadi temanya kolam renang ini adalah dinosaurus play center. Jadi ini bertemakan hutan. Itu kan ada gambar kayak gunung-gunung gitu, terus pohon-pohon, ada bebatuan, yang ada dinosaurus. Ini juga ada perosotannya. Warnanya senang banget nih kalau ada perosotannya. Jadi banyak teman-teman yang nanya, hati-hati kabel. Terus ketemu lagi kita nanti kalau tante sudah sehat. Oke, ini kita buka aja ya sekarang kolam renangnya. Ini lumayan besar loh. Jadi tante mungkin ngumpatnya pelan-pelan. Wah, dibuka sudah ada bolanya. Ini bolanya agak gede. Bolanya ada berapa nih ya? Oh, dikasih bola juga nih. Bolanya besar. Besar dari bola yang biasa dimainin. Bolanya ada 6. Oke, ini biasa untuk tempat kompanya. Nah, ini dia kolamnya, gede banget kan. Wah. Kita taruh ke dalam dulu ya, daripada kesana kemari nanti. Oke, kita pinggir situ dulu. Ini nanti banyak yang harus kita pompa karena dia banyak kecil-kecilnya. Nah, seperti ini. Ini seperti yang digambar tadi. Ini kayak gitu. Kita lihat dulu ya. Setiap kolamnya ini lain-lain dia. Nah, kebetulan yang kali ini persatannya dia menyatu dengan kolamnya ya. Biasanya kan dia terpisah tuh kayak kolam renang cantik yang sebelum-sebelumnya. Nah, yang ini dia menyatu dengan kolamnya. Terus ini juga nyatu dengan kolamnya. Ini seperti horden-horden gitu kalau saya menurut saya gitu. Terus ada apa lagi? Ini ada pepohonannya nyatu juga. Oh, berarti ini tadi yang dinosaurusnya. Ini cuman mulutnya aja yang buka. Tapi nanti kalau sudah kita kompas semua, kita akan lihat bentuknya bagus loh. Oke deh, tuh kan. Jadi, aduh, nanti harus bangun dulu. Nah, jadi kita kompasnya.
lumayan besar nih diameter kolamnya, karena semuanya menyatu di sini, lengket di sini ya, tidak misah seperti yang lain. Tuh. Oke, sekarang kita mulai pompa. Biasa ini ada pompa saya nih, pompa andalan. Jadi kita cari ini tumbuhnya di mana. Oh, ini untuk anu, apa namanya? Untuk selang. Nanti selangnya kita masukin sini. Nanti air mancurnya keluar dari ini. Ini adalah tempat air mancurnya. Oke, sekarang kita pompa dulu ya. Nah, jadi saya mundur sedikit ya dari situ karena di situ panas. Jadi saya agak mundur ke belakang karena ini ngompanya lumayan lama. Jadi kita ngompa dulu yang kecil-kecilnya, seperti ini tempat duduknya, apa tempat pantatnya nanti kalau dia habis prosotan, kita ngompa yang kecil dulu. Seperti ini kita ngompa dulu. Saya duduk dulu ya biar enak ngompanya. Oke, kita ngompanya mulai dari prosotannya. Terus kita lihat lagi dia ini menggunakan kompa yang kecil atau yang besar nih, seperti ini sebiasa yang saya bilang itu. Jadi kalau dia ininya besar berarti kita harus menggantinya dengan yang besar. Jadi kita masukin ke sini kayak gini. Ini kompanya lumayan berisik sih. Kita mulai kompa aja ya. Karena ini lumayan besar. Sebelahnya sudah selesai, jadi kita sebelahnya lagi. Kalau biasanya saya kompa satu tempat aja, ini banyak tempatnya ya. Seperti bawahnya juga ada 1, 2, 3 tempat colokannya. Oke, sekarang kita kompa lagi. Adalah kompa yang terakhir. Jadi ini kolamnya, jadi di situ tangkainya pohon itu juga masuk di sini, dia saluran kompanya di satu semua. Jadi ini sudah mulai gelembung, kita kompa lagi ya sebelum Satis datang ke sini. Oke, kita mulai kompa lagi. Dia bentuknya mulutnya dinosaurus, jadi ini adalah tempat melempar bolanya, nanti dia masuk ke sini, kita pasang di situ. Ini pasangnya, ini sudah ada kaitannya, tinggal kita kait aja di sini. Oke, sekarang kita pasang ininya. Ini tempat naruh selangnya seperti ini, jadi airnya mancur terus. Oke, sudah kita pasang. Nah, jadi seperti ini, airnya keluar dari sini, kemudian nyembur ke sana. Mata plus your eyes, surprise! Wow! Mama, mandi. Oh, mandi. Mandi. Senang gak? Senang gak? Awas masuk, awas masuk. Ini bolanya nih, bolanya masukin dulu bolanya. Nggak masuk, ini. Nggak masuk. Awas pleset lah, awas pleset ya. Sini 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 sini, lihat sini, lihat sini. Yeay, yeay. Ayo mandi 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 mandi. Lewat mana?
Iya nggak apa-apa, pakai baju ini aja mandi, basahin ya. Wah, ada mancurnya. Apa ini deh namanya? Dinosaurus. Ini apa namanya nih? Flower. Cantiknya masih bingung. Wah, bagus banget kolam renang. Lempar bolanya gini deh. Nanti masih kebingungan dia tuh, masih diliatin apaan ini. Nanti suka. Nanti. Iya. Tuh air mancurnya dek. Iya nih. Lempar bolanya, lempar. Hah? Takut? Oh, lepas topinya. Yaudah, duduk sana mandi, duduk. Santinya masih bingung, dia lihat tuh. Dia lihat mulutnya dinosaurus, sepertinya dia agak takut. Takut. Naik pelan-pelan. Duduk. Ayo mandi naik dari pancurannya sana. Ih, jangan naik prosotan terus, jatuh nanti kamu. Naik sendiri aja, bisa aja. Pelan-pelan, pegangan. Terus. Nah, bisa aja sendiri. Lempar bola deh. Gila. Duduk situ. Duduk di situ. Duduk. Hai. Sini dia, sini dia. Duduk. Ah.